Tapi untung aja kita bawa ke sini. Ternyata dia bukan sembarangan. Ternyata dia viral banget kontennya. Dia sampai 36,8 juta. Bro, yaudah. Itu kita pansos hari ini sama lu ya. Iya. Lu berasal dari mana sih sebetulnya? Aslinya atau tinggalnya nih? Aslinya? Aslinya dari Lampung. Tinggalnya sekarang di Jakarta? Di Jakarta. Oke. Nama Matir. Beneran Matir? Matir. Pernah punya teman atau kenal yang namanya Matir enggak? Enggak, baru lu. Panjangnya apa? Matir apa? Atmatir Muhammad. Oh, jadi panggilnya Amatir. Matir. Untung dia bukan orang Sunda. Kalau Sunda, amatir gitu. Ya kan? Benar. Matir. 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 Mati aku beda. Oke. Kan objek foto tuh bisa macem-macem. Betul. Sebetulnya kan model-model, cewek cantik. Kenapa Matir memilih objek fotonya tuh tentang humanis, kemanusiaan, sosial? Karena kan yang model atau yang cantik-cantik tuh udah banyak ya. Jadi aku mau yang versi beda gitu. Oke. Okay. Dari sudut pandang yang beda. Dulu juga dia dari susah loh, katanya sampai beli kamera, gimana bro ceritanya dulu bro? Dulu aku beli kamera tuh nabung dari uang jajan aku. Oh. Itu pertama, kamera pertama aku. Sebentar, sebelum beli kamera kan emang hobinya udah fotografi. Iya. Fotonya sebelumnya pakai apa? Pakai HP dulu atau gimana? Pertama ngelihat orang dulu, terus kedua, dulu kan zaman 2017 tuh ada tren sewa kamera ya. Oh iya benar. Sewa dulu. Sewa. Ada. Sewa terus. Jadi sehari itu 50.000. Jadi sewanya. Di situ aku megang kameranya, belajar, terus penasaran. Objek foto awal tuh apa sebetulnya? Teman-teman sekitar dulu, karena kan belum berani kemana-mana, jadi teman-teman aku fotoin dan mereka seneng hasil fotonya, aku jadi tertarik lebih lagi. Dijual atau enggak hasilnya? Enggak aku jual. Untuk teman-teman gratis. Nah, itu tiba-tiba lu dari sewa kamera sampai bisa beli kamera sendiri itu uangnya dari mana? Maaf. Nabung dari uang sekolah aku. Maksudnya? Di jajan sekolah. Oh, uang saku. Uang saku, uang jajan sekolah. Sebegitu cinta lu sama fotografi? Iya. Kenapa? Karena fotografi jadi energi sendiri buat aku dari dulu. Hobi ya. Dan ternyata sekarang karena yang difotonya adalah sosial, humanis, ternyata kata orang foto itu mewakili beribu-ribu kata, betul nggak sih? Betul banget, betul. Coba bisa ceritain nggak satu-satu? Mana ya? Yang ini deh. Ini kuli bangunan nih. Jadi ini ada bapak-bapak, sebenarnya ini ada 3 orang dan ini kayak bapak-bapak. Sorry, bangunan. 3 orang, satu di crop, kesian banget. Gak kelihatan, lebih fokusnya kesini. Jadi mereka kayak lagi istirahat gitu, ngobrol-ngobrol. Kayak ada santai. Artinya. Iya, ada artinya. Walaupun mereka kerjanya keras. Keras, tapi dia masih bersyukur dan tersenyum. Kita harus tuh, boleh cerita gak yang ini? Nah ini namanya. Ini viral banget yang ini nih. Ya, ini mama penjual tisu. Ibu Julianti namanya. Ini aku kasian banget karena aku gak bisa bayangin ibunya gendong tisu sebanyak tisu, itu. Ya. Itu 40 box tisu dan jualan sampai malam. Terus kalau moto gini tuh kamu tuh kenalan dulu. Misal gini, ibu terus saya mati, ya. Ibu boleh saya foto, terus ibu pose atau gimana? Atau kamu foto dulu baru kenalan? Biasanya aku foto secara diem-diem dulu, candid. Biar alami? Biar alami ekspresinya. Terus aku perhatiin dulu ibunya, aku lihat dulu terus. Setelah aku foto selesai, aku datengin, aku beli tisu seperti pelanggan biasa. Baru aku ajak kenalan dan aku kasih tahu ibu tadi aku izin fotoin. Kayak gini. Terus baru aku beli fotonya. Aku beli tisunya, sorry. Ada yang minta bayaran nggak? Setelah aku foto? Iya. So far sih alhamdulillah nggak. Karena mereka juga, sebetulnya teman-teman kita tuh yang para pekerja keras di jalanan gitu, mereka tuh beneran ikhlas. Gak materialistis sebetulnya benar kan? Benar banget. Ini aja ada artinya loh. Apa artinya? Seorang wanita atau seorang ibu, seberat-beratnya apapun masalah yang dia pikul, wanita tetap wanita hebat, bisa berdiri dan maju ke depan. Ini.